salah satu organisasi resmi pencaksilat Indonesia. Pagar Nusa yang artinya pagarnya Nahdlatul Ulama dan bangsa. Pagar Nusa sebagai organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama bertugas menggali, mengembangkan dan melestarikan pencaksilat warisan Wali Songo khususnya dan budaya pencaksilat Indonesia pada umum. Pencaksilat Pagar Nusa dibentuk dan didirikan oleh para Kiai Nahdlatul Ulama yang diantaranya Kiai Haji Agus Maksum Jauhari Lirboyo Kediri, Jawa Timur, Kiai Haji Mustofa Misri Rembang, Jawa Tengah, Profesor Kiai Haji Suharbillah MBA Darmo, Surabaya. Pencaksilat Pagar Nusa didirikan pada tanggal 3 Januari 1986 di Pondok Pesantren Ilir Boyo, Kediri, Jawa Timur. Surat keputusan NU tentang pengesahan pendirian dan kepengurusan disahkan 9 Zulhijjah 1406 bertepatan dengan tanggal 16 Juli 1986. Pencaksilat Pagar Nusa mulai masuk dan berkembang di Kabupaten Bengkalis pada tanggal 26 Juni 1997 yang dipimpin oleh Ketua Cabang Bapak Winarto alias Bomo, Pengasuh Kiai Suparlan, Dewan Pendekar Kiai Alifahuddin, Pembina Bapak Sugianto. Seiring berjalannya waktu yang panjang, Pagar Nusa Kabupaten Bengkalis berhasil mengikuti kejuaraan berbagai event pertandingan, kejuaraan Pagar Nusa di tingkat nasional, dan kejuaraan IPSI di tingkat usia dini, remaja, dewasa, dan di berbagai ajang kejuaraan yang ada. Prestasi yang telah diraih Porda pertama Kabupaten Bengkalis tahun 2005 meraih 1 emas, 5 perak, dan 7 perunggu. Tingkat O2 SN, SD, SMP, dan SMA meraih medali emas mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2016. Dan di ajang kejuaraan nasional, pencaksilat Pagar Nusa juara umum 3 di Taman Mini Indonesia tahun 2016.